Happy Holy Kids berdiri sejak 1996 adalah mitra orang tua untuk membangun karakter, kepribadian, dan segala macam aspek kecerdasan anak sejak usia dini. Happy Holy Kids Playgroup dan TK penuh dengan berbagai kegiatan ekstra, belajar langsung di lapangan, ataupun mengunjungi tempat-tempat fasilitas publik dan tempat-tempat rekreasi anak. Kalau sekolah Bethany itu buat saya sekolah yang pendidikannya tuh mencakup semuanya, terutama untuk pendidikan iman itu sangat bagus ya. Anak saya kebetulan dua sekolah di sini, dulu kakaknya ini, sekarang ini, dan dua-duanya udah lulus. Saya sih berharap kalau misalnya ada SD Bethany, aduh saya mau banget sekolahin di SD Bethany, karena bukan cuma belajar tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, tapi juga diajarkan itu tentang firman Tuhan, di mana mereka buka Alkitab, menghafal ayat-ayat yang cukup bagus, juga mengajarkan untuk berdoa. Saya rasa itu yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak. Anak kami menjadi lebih taat dan lebih senang membaca firman Tuhan, lebih senang berdoa, dan juga kelakuannya jadi bertambah baik. Anak-anak saya tumbuh menjadi anak-anak yang saya pikir cerdas, ya, kreatif, dan dalam bidang agama juga saya bangga banget dengan mereka. Shalom, Happy Holy Kid, kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang didirikan karena sebuah visi untuk membangun generasi baru, melahirkan anak-anak yang bukan hanya pandai, tetapi kreatif, takut akan Tuhan, dan berkepribadian. Dengan 40 cabang saat ini, setiap tahun Happy Holy Kid telah mewarnai ribuan anak-anak. Doakan dan dukung kami. Dalam waktu 3-5 tahun ke depan, kita bisa mendirikan 100 Happy Holy Kid di berbagai kota di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati.